Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan memasak mie ayam ala rumahan. Yuk kita mulai, apa aja bahan-bahannya. Pertama ini ada ayam, saya pakai tetelannya ya. Terus ini ada mie telur yang basah yang memang buat khusus mie ayam. Terus ada sawi, bumbu-bumbunya ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, sama merica. Nanti ini dihaluskan ya. Terus ini ada gula merah, ada serai. Ini garam, kaldu bubuk, kecap manis, saus tiram, air, dan tentunya ada minyak untuk menumis. Oke, sekarang kita mulai memasak. Nah, ini bumbunya udah saya haluskan ya. Tinggal kita menumis. Haluskan minyak. Ini udah hampir matang ya. Di sini saya sengaja bikin ayamnya itu dikasih kuah. Jadi nanti mie-nya, karena kita di rumah, mie-nya kita rebus dulu. Habis itu langsung diguyur dengan kuah ayam ini. Pelengkapnya nanti tinggal ditambah saus sama sambal ya, sama tambah kecap lagi. Ini sudah saya tambahin bawang daun ya. Dah, siap. Nah, ini mie-nya kita rebus dulu ya. Sayurannya juga ini udah direbus, siap dihidangkan. Sudah siap ya. Ayo kita makan. Mie yang dibuat tadi bisa 3 porsi. Kita makan rame-rame. Ayo.